Bagus ya. No way. Ini airnya udah menyusut. Ini mau aku tiriskan. Ini dagingnya mau aku pukul atau digeprek. Kemudian panaskan minyak makan. Setelah minyak panas, masukkan daging yang udah digeprek tadi. Ini masaknya sampai kecoklatan ya, jangan sampai terlalu hitam karena nanti dia bakalan keras. Kemudian ditiriskan. Ini aku mau buat sambalnya. Bahan-bahannya adalah cabai keriting atau cabai merah 20 buah. Ada bawang merah 5 buah, kemudian tomat 1 buah. Supaya hasil sambalnya itu cantik, nggak terlalu halus, aku pakai chopper dari Philips. Masukkan semua bahannya. Mau masak sambal ladunya, aku pakai minyak sisa dari gorengan daging tadi. Ini aku tambahin lagi minyaknya. Kemudian masukkan cabenya. Masak sambal sampai harum atau sampai mateng ya. Setelah matang, kemudian masukkan daging yang udah digoreng tadi. Tambahkan garam, kemudian gula. Ini nggak usah banyak-banyak karena tadi pada saat merebus udah pakai garam dan gula juga. Ini dagingnya dan sambalnya udah matang. Matikan kompornya. Allahumma laka syukru wa bika amantu wa la rizqika. Makan kita enggak ada.
habis ya. No way. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, share.